pada pagi hari ini, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Ada mata, ada doa selesai. Nah, Bunda akan mengajarkan terlebih dahulu ya. Nanti kalau sudah paham, kalian mengikuti ya. Iya, Bun. Tepuk semangat. Selanjutnya, Ibu harap setiap minggu, setiap pertemuannya, kalian menabung ya. Ya, Bu. Nah, tujuan dari menabung ini, harapannya kalian bisa untuk menyisihkan uang jajan kalian untuk keperluan yang lain. Misalkan nanti ada kegiatan kepramukaan, ya, kalian itu tidak perlu meminta ke orang tua kalian atau nah nanti kalian itu bisa menggunakan uang tabungan kalian itu. Sekarang kita akan melakukan permainan ya, agar kalian lebih semangat lagi mengikuti kegiatan kepramukaan ini. Nah, gamenya itu menyanyikan lagu, kalian berbaris dan berbaris menyanyikan lagu, terserah kalian ya, nanti satu baris gitu nyanyinya. Nah, ketika kalian tidak bisa, kalian akan diberi hukuman, nanti akan dicoret ini mukanya. Sekarang lagunya anu ya, potong bebek angsa, nyanyi satu bait lagu per orang. Nanti kalau sudah bisa ke belakang dilanjutkan ke anu berikutnya. Kalau tidak bisa, Ibu akan memberi hukuman. Silakan Mbak Nawang menyanyi lagu Potong Bebek Angsa. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, angsa dikuali. Nona minta dia dan empat tahun diserang pergi diserang ke kanan. La 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 la. La. Mbak Fani tidak bisa melanjutkan lagunya, Ibu akan memberi tanda. Yeay. Mau lagi? Lagi. Lagi, satu kali lagi ya. Oke, Bun. Lagi ya, lagunya cicak-cicak di dinding. Mulai dari Mbak Sal, maka silakan. Cicak, cicak di dinding. Diam, diam, diam. Kesimpulan pada permainan kali ini yaitu dapat melatih otak kalian berpikir dengan cepat dan kekompakan kalian dalam bermain bersama teman-teman. Cukup sekian ya pramuka pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.